Oh, sih bilang nanti kalau misalnya ada apa-apa, boleh nggak kan beli jawabnya udah ini kan udah ini kayak jawaban dari diwarnain lupa aku kalau misalnya dia nggak bayar ini jadi aku pengen warnain kan saya udah bilang saya nggak kenal makanya saya tanggung jawab jadi nggak telepon dia dia ini aku sih udah telepon nih dia tadi di ama aku udah bilang dia udah kebayar masa udah bayar di telepon kita ini udah kebayar kemarin. Gimana yang mau ngomong? Takutnya gini loh. Ini lagi ini pengen banget minjem. Cuman nggak bisa karena kagak punya identitas. Ah, satu. Sedangkan sekarang dia ada identitas punya kartu karyawan segala macam kan. Bunda tuh kayak omel, bunda kayak bilang gini, dia nggak selamanya bisa jadi karyawan kayak gini. Jangan dia sosokan soal heroik orangnya. Itu sama dia. Nih kayak dia lagi pusing ya. Dia nggak pernah cerita sama bunda. Kalau di susah ke mana dia selalu cerita lagi sama Dwi. Ini aku punya satu sama si Jira mau gue modalin nama apa gue kasih Andri aja. Dia bilang gini, buat apaan? Pusing kan? Ntar lu bakal punya anak. Ini lu beli apa? Buat kerongan. Terus yang sosok mikirin si Cila gak bisa masuk ke Darmais. Kasian Darmais kalau mau masuk ya. Kalau mau masuk ke Darmais bayar berapa? 5 juta. Dia orang sehari kerja langsung dia berhenti. Lu naikin utangnya 5 juta. Kecuali yang kita bantuin kayak kita-kita gini nih. Yang mau susah. Yang, yang mau susah. Yang tanggung jawab. Kalau dia mau enggak. Jangan kan sama bye.